membesarkan Allah, mengagung dan memuliakan Allah, semua itu datang daripada permulaan sifat jujur dan ikhlas. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah menyatakan, al-ikhlasu. Satu lagi ubat adalah Al-Quran. Maka ulama menyatakan bahawasanya, kalau kamu ingin kesembuhan dalam permasalahan yang kamu hadapi, mau tidak mau kamu kena cari Al-Quran. Quran ini adalah merupakan syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka di antara ubat yang diberikan oleh Al-Quran ialah kita perlu menghiasi diri kita dengan ikhlas. Ikhlas ini merupakan sifat yang pertama terhadap segala tindakan. Maka kebiasaan ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang mulia, yang menjadi imam-imam dan ikutan orang-orang yang mulia, mereka memulakan kitab mereka dengan bab ikhlas. Sahih Bukhari mula dengan innamal a'malu binniyat, Riyadhus Salihin mula dengan innamal a'malu binniyat, kitab Azkar mula dengan bab niat, bab ikhlas, Bustanul Arifin mula dengan ikhlas. Biasanya ulama memulakan kitab mereka dengan bab ikhlas dan menutup kitab mereka dengan bab syurga sebagai satu optimis, satu tafaul, mengambil sempena baik. Mudah-mudahan kita mulakan kerja buat kita dengan ikhlas dan kita diberikan penutup yang baik, husnul khatimah, dan diberikan balasan syurga. Oleh sebab itu, bab ikhlas ini menjadi kebiasaan para salafus soleh memulakan kitab mereka dan disarankan kepada siapa yang belajar. Apa itu ikhlas? Ikhlas ini dalam hadis qudsi, hadis musalsal. Saya mengaji kepada guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Makki hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'umulumi fid dunya wal akhirah. Dia meriwayatkan satu hadis musalsal yang berbunyi, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mal ikhlas? Apa itu ikhlas? Nabi SAW menjawab, al-ikhlasu sirrun min asrari istaudatuhu qalbaban ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu merupakan satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku yang aku masukkannya ke dalam hati hamba-hambaku yang aku kasih. Al-ikhlasu sirrun min asrari istaudatuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu merupakan rahsiaku yang aku masukkan ke dalam hati orang-orang yang aku kasih. Imam Al-Harith Al-Muhasibi menyebut dalam kitabnya Risalatul Mustarshidin, wa'lam rahimakallah anna as-sidq wal ikhlas asas aslu kulli hal. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya sifat jujur dan ikhlas, sidik dan ikhlas, merupakan asal punca kepada segala kebaikan. Segala keadaan yang kita nak buat, kita nak bercakap, kita nak belajar, kita nak mengajar, kita nak bekerja, mesti disertakan dengan jujur dan ikhlas. Kedua ni pengundang kebaikan yang banyak. Bahkan orang berdoa nak mati syahid, tiba-tiba mati atas tilam, tidak dalam medan peperangan, tidak dalam medan yang menyebabkan orang kata syahid, dia dikurniakan pahala mati syahid apabila permohonan itu dituntut dengan jujur dan ikhlas. Nabi SAW bersabda, man talaba asy-syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyhi. Barang siapa yang menuntut mati syahid dengan penuh sidq, dengan penuh jujur, dengan benar, Allah Taala sampaikannya kepada kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas tilam, di atas katilnya. Jadi ikhlas dan jujur ini merupakan asas kepada mengundang sifat-sifat mulia yang lain. Mengundang sifat sabar, mengundang sifat qana'ah, mengundang sifat zuhud, mengundang sifat redha, mengundang sifat al-unsu billah, merasa tenang dan terhibur dengan Allah, mengundang sifat khauf takut, mengundang sifat mahabbah cinta, haya malu ijlal, membesarkan Allah, mengagung dan memuliakan Allah, semua itu datang daripada permulaan sifat jujur dan ikhlas. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah menyatakan, al-ikhlasu ifradul haqq subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasd. Seseorang itu berniat segala ketaatan yang dilakukan hanya kerana Allah, tidak ada kepada tujuan yang lain, semata-mata kerana mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menginginkan ketaatan yang dilakukan, tujuannya tidak ada, tidak lain dan tidak bukan,
tujuannya hanya satu, iaitu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengaji untuk dekat diri pada Allah, saya makan untuk dekat diri pada Allah, saya mengajar untuk dekat diri pada Allah, saya bekerja untuk dekat diri pada Allah, saya berkahwin untuk mendekat diri pada Allah, saya bela anak isteri untuk dekat diri pada Allah, saya berbual dengan jiran dekat diri pada Allah. Apa aktiviti yang kita buat dengan ikhlas, tujuan kita untuk dapat redha Allah, untuk dekat diri pada Allah, kita orang yang ikhlas. Duna syai'in akhar, tidak ada tujuan yang lain. Min tasannu'in li makhluqin, contohnya kita berpura-pura untuk dapat pujian daripada makhluk, dapat pandangan penghargaan daripada makhluk. Au mahbadatin 'indan nas, atau tujuan nak dapat pujian manusia. Aku sembahyang banyak ni supaya orang puji aku, rajin sembahyang. Aku derma banyak supaya orang puji aku, pemurah. Aku berjihad supaya orang puji aku, berani. Tujuan nak pujian manusia, tak boleh. Au mahabbata madhil khalqi, atau suka kepada pujian makhluk. Aku buat supaya makhluk puji aku. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ilallahi ta'ala, ataupun segala makna yang lain. Tujuannya hanya satu, iaitu mendekatkan diri pada Allah SWT. Maka itu orang ikhlas. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wa la syukura. Kami memberi makan kepada kamu ikhlas kerana Allah. Kami tidak inginkan balasan daripada kamu, dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih daripada kamu. La nuridu minkum jazaan wa la syukura. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak meminta upah ganjaran kepada kamu, mereka itu orang dapat petunjuk.